Kita awali news siang hari ini dari dukungan terhadap Menko Polhukam Wiranto yang terus berdatangan dari jajaran pejabat negara. Pagi tadi, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Muldoko dan Budi Karya tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta pagi tadi sekitar pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di rumah sakit, Muldoko langsung masuk ke lobi dan menuju Paviliun Kartika. Wiranto saat ini dalam kondisi stabil dan sedang dirawat di ruang perawatan intensif setelah menjalani operasi.